Siswa bodoh ini mengangkat kepalanya. Hal-hal ajaib terjadi. Rumus yang tidak dia mengerti sepanjang hidupnya. Tiba-tiba otomatis muncul di kepalanya. Tidak seperti itu saja. Ketika menonton pertandingan bisbol, dia sekali lagi terkejut. Di bawah pemain muncul simbol. Saat melempar bola, sebuah operan muncul. Bahkan dapat mengukur sudut nada. Semua taktik di mata anak itu. Semua berubah menjadi rumus yang bisa dihitung. Dia sangat senang. Tanpa ragu-ragu melamar untuk bergabung dengan tim. Pelatih memberinya kesempatan untuk bermain sepak bola. Tubuh kurus dibandingkan dengan anggota lain. Perbedaan yang jelas. Dia baru saja pergi ke lapangan dan rekan satu timnya melemparkan bola kepadanya. Dia melihat ke kejauhan. Rekan setim di sebelah kiri dijaga ketat. Rekan satu tim lainnya pindah ke ruang kosong. Posisi kosong segera muncul simbol. Dia baru mau melempar bola. Sudutnya segera muncul di depan mataku. Dia menyesuaikan dengan lembut. Melempar sesuai dengan instruksi. Semua orang tercengang. Trik sulap apa ini? Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kamu harus bergabung dengan tim.